Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace menyebut konflik di Ukraina justru membawa aib bagi angkatan bersenjata Rusia. Wallace menuduh para pemimpin militer Rusia melakukan amoralitas dan korupsi dan mengatakan konflik di Ukraina membawa ketidakhormatan. Inggris bersatu dengan negara-negara barat untuk mengecam Rusia setelah invasinya ke Ukraina. Dikutip dari The Guardian pada hari Senin, Wallace dalam pidatonya di London awalnya membahas pasukan Rusia yang tewas dalam Perang Dunia Kedua. Ia menyebut skala penderitaan era Uni Soviet telah digunakan untuk menutupi kekurangan para petinggi militer Rusia. Ia menuding pejabat angkatan bersenjata Rusia hanya memerintah dengan aman dan nyaman di balik tembok Kremlin. Merujuk pada konflik di Ukraina saat ini, Wallace mengatakan para pasukan Rusia tidak memiliki kesempatan membantah perintah atasan mereka. Jika saja para pemimpin militer Rusia dapat memimpin secara efektif, Wallace menyebut tidak akan ada penderitaan di Ukraina. Ia juga menyebut saat ini militer Rusia masih banyak dipengaruhi penjilat yang membawa jejak Soviet saat itu, yakni amoralitas dan korupsi. Namun ia menilai Putin justru salah langkah ketika ingin menunjukkan kekuatan militernya ke dunia. Wallace menilai perang di Ukraina justru mempermalukan tentara Rusia sendiri. Demikian informasi saat ini, nantikan terus informasi selanjutnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!